Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini sama melanjutkan gameplay dari American Truck Simulator. Dan kali ini, bentar aku mau cek petanya dulu ya. Bentar aku cek yang bisa cari ini enggak sih? Cari yang foto-foto terdekat. Foto to viewpoint. Nah, oke, nggak ada yang terdekat sih. Ini jauh sih ini. Ini berapa ini? 300 mil loh. Itu sekitar berapa ya? 500 kilo, lumayan loh itu. Oke, nggak usah lah. Kita kalau kita cari kerjaan aja. Extra kontrak ya. Ke sana belum sih. Jalan 3400 600 kilo boleh sih. Ini ngirim mobil ke dari pabrik via ke rail export Las Vegas ke Yuma, Arizona. Oke, yep, itu aja. Dapat 18.000 ya. Harganya ini paling mahal 45,6 dolar per mil. Oke, ini aja deh. Wah, tapi ini ngambilnya aku balik lagi ya. Kemarin soalnya terakhir ambil foto ya. Ambil foto di sini. Set lampunya mati dong. Tuh, ambil foto di sini ya kemarin. Ini bisa ini dapat kayak assessment. Itu di sini nanti harus cari pom sama tempat ya buat tidur. Oke, lokal 56 aja. Buset, lagi melambat dong. Kayaknya aku tadi hampir nyerempet deh. Ini ambil mobilnya dulu ya, barangnya dulu di kota Las Vegas. Jadi balik lagi nih, kemarin dari Las Vegas. Oh ya, Las Vegas itu ya tempat garasiku. Aku milih garasi di Las Vegas karena ada di tengah-tengah, jadi kemana-mana itu masih mudah lah ya. Karena biasanya kalau ada update itu mesti kembali lagi ke keep right and then exit right. Oh, ini ke kanan ternyata. Kalau ada update itu mesti itu biasanya kembali ke garasi. Jaga-jaga kalau ada error. Ini ke kiri. Turn left. Ih, ya ampun. Rada ngelag-ngelag dong. Ah, karena ya ampun, dia ke kiri lu enggak kasih set dong. Iya, ini agak ngelag-ngelag ini. Enggak tahu kenapa. Ih. Seriusan dong, aku sudah ngerem lo ya, tapi kayak ngelag parah. Wah, tumben banget ini. Wah, karena habis update ya, ada update soalnya, cuma aku nggak tahu update apa ini. Suka ini nggak apa-apa. Kanan ini restoran. Oke, belok kanan ya. Lampu merah lagi. Oh, ini boleh, ini boleh. Depanku langsung belok ya. Aku jadikan langsung belok. Kadang ada yang boleh, kadang ada yang enggak. Tapi sebagian besar boleh ya. Sedikit yang enggak boleh. Cuma aku nggak tahu yang nggak boleh dari mana. Nah, ini boleh. Oh, ini lurus ternyata. Tuh. Aku sudah ngerem loh. Cuma kayak agak telat gitu loh jadinya. Oh, kenapa ya ini? Iya, ini kayak agak patah-patah dikit. Wah, kenapa ya?
Masa grafisnya harus tak turunin? Rasanya ini bukan hack ya. Bentar, kita cek dulu deh. Grafik ultra sih. Oh, hack semua. Bentar, ada hack ya. Aku gak nyadar. Oke lah, biarin lah. Ini soalnya settingan itu ya. Awal, aku gak ubah sama sekali kalau grafik. Biarin aja lah, mungkin nanti normal lagi. Mungkin juga karena jaringan sih. Ini kan nyambung internet juga buat nyambung ke World of Truck. Oke, masih lurus. Nah iya, agak itu. Agak kayak delay dikit gitu. Ya sudah lah. Keep right. Mungkin ini belok kanan. Oke. Ih, ampun. Aku terbiasa belok pakai truk yang di Eropa dong. Beloknya harus. Ih. Mana? Yang itu. Oke, oke. Aku mundur dari sini ya. Agak naik dikit ya, nggak apa-apa. Oke, mundur. Mundur. Kalau lihat spion itu ya. Oke, masih nih, masih belok sih. Masih kurang. Ini harusnya ada kernetnya, ini enak ini. Ada yang mandu mundurin. Oke. Oke, pas. Oke, ini beratnya berapa? 24 itu berarti sekitar berapa ya? 12 ton. Bagi dua enggak sih? Aku lupa sih. Kayaknya 12 ya kalau enggak salah sih ya. Semoga enggak salah. Oke, ini kirimannya agak jauh ya, lumayan ya. Sekitar 600 lah ya. Oke, aku lupa harus cek kanan kiri. Aman lah. Turn left. Oke, belok kiri. Turn left. Oke. Kita tunggu yang di depan. Tunggu lampu merahnya sih ini. Yang lama biasanya. Ada helikopter di depan. Tuh. Tuh ya, agak ngelek-ngelek helikopternya. Jedut, selut, selut gitu. Wah iya dong, parah dong. Semoga nanti gak apa-apa lah. Oke, lampu hijau. Iya, patah-patah. Aduh, minta ubah settingnya, cuma mau khawatirnya bakal lama, soalnya harus coba-coba juga kan. Kalau sudah berhenti ngegasnya lagi agak berat. Oh iya, ini ya. Ini enggak ada kamera, enggak ada monitor di dashboardnya ya, jadi enggak bisa muncul. Mungkin nunggu upgrade dulu kali. Itu upgrade-nya butuh itu ya, harus naikin level. Level 8 kalau enggak salah, aku masih level berapa ya? 6 atau 7. Sekitar segitu. Nah. Straight on. Aja berhenti, tiba-tiba ngegas lagi. Oke, ini mepet kiri nih. Soalnya aku harus belok kiri. Keep left and then turn left. Set, mutong banget sih aku. Kayak banget sih ini.
belok, cuma ini lampu masih lampu merah. Gila mobil sih, bisa sih terabas, cuma bakal tetap kena itu tilang. Tunggu aja lah. Harusnya lama. Yang kiri lampu hijau, habis itu yang depan sana lampu hijau. Apa ini ya? Oke. Habis itu aku ternyata. Yang kiri nggak maju karena yang sana penuh kayaknya deh. Makanya nggak mau masuk. Kanan ini buat masuk ke tol ya ini. Turn right. Lampu merah. Harusnya ini nggak boleh. Apa boleh ya? Coba lah. Harusnya boleh sih. Boleh ternyata. Kenapa aku berhenti? Ternyata boleh langsung ya. Kalau masuknya tadi dua lajur, kalau satu lajur gini mungkin nggak boleh, tapi kalau dua lajur kayaknya boleh. Oke, agak pelan. Oke, belakang kosong, aman. Harus cari pom sama tempat tidur. Ini aku nggak bisa kalau carinya nunggu di jalan ya. Dari rasa itu default. Oke, ini harus benar-benar cari pomnya itu yang biasanya masuk tuh, masuk ke dalam ini. Ini tempat tidur. Jadi seberang dong. Nah itu ada pom. Wah, tapi harus muter nanti. Bisa ke sini cuma baliknya gimana ya, Pak? Tak coba ya, tak kasih gini. Tuh, tuh muternya jauh. Jangan ke sini. Nah, malah lewat sini. Cancel. Oh, bentar-bentar, ini tuh delete. Oke, ini tempat tidur juga nggak ada pomnya. Ya, ini ada, ini ada. Wah, tapi ini jauh banget. Wah, aku nggak tahu. Let's nih go. Bisa apa enggak itu ya? Kayaknya sih nggak bisa. Semoga aja ya bisa ke sana. Ini aku bakal agak ngebut dikit ya. Bawa mobil deh kayak gini. Bagus-bagus sih mobilnya. Tuh agak nanjak lagi. Aduh, nggak bisa ngebut. Truknya belum tak upgrade ya ini. Kita tetap upgrade paling maksimal kok, cuma emang karena level aja jadi nggak bisa upgrade lagi. Ya, 56 57 aja, lokom 57. Please mind speed. Oke, agak ngerem. Nah, ini bawa mobil apa ini, 5 harusnya. Yep, 5. Ih, aku agak paling kiri. Oke, bisa ngebut lagi. Ayo dong naik terus biar cepet sampai pom. Kok khawatirnya nggak bisa nyampe pomnya dong. 67 66 kah? 67 67.
Oh ini agak turunan. Roadblock agak wah ya ampun. Ada pengerjaan jalan. Nah ini agak masuk kiri ya. 55. Ya ya ya. Untung aku masuk kiri. Ih. Agak delay ya tadi. Agak delay. Nah ini ada pengerjaan. Aduh bentar, ada nyamuk, gak enak banget. Ada pengerjaan jalan tuh. Bagus dong, jalannya bagus. Di depan ada jembatan ya itu. Iya. Oke. Ayo dong, speednya nggak mau naik lagi nih, karena tanjakan ya. Berat. Kemarin sampai sini nih, berbalik maksa. 65, batasnya 65 kah? Oh iya, maksimal 65, nggak bisa. Jangan lock 64 dong, 65. 65. Yap. Ya ampun, tiba-tiba pelan-pelan habis. Ya ampun, ada pengerjaan jalan lagi. Mau tak salib padahal. Aku masuk kiri aja. Semoga gak ada yang ngerem mendadak lagi. Ini dua kali pengerjaan jalan. Ngerem lagi. Bentar pak, yang biru mau masuk aja dong. Bentar ada truk ini. Banyak tempat timbangan sih. Ini kan bypass ini. Harus masuk kah? Katanya bisa bypass. Gak tau lah, coba aja lah. Ini yang kanan bisa buat tempat tidur gak sih? Kosong tuh. Kita nimbang dulu ya. Antri dong timbangannya. Buset, banyak banget yang nimbang. Gak cuma aku doang. Wadah polisi pula. Nanti kan di sini. Kayaknya nggak perlu deh ya. Yang timbangan yang sana deh. Bentar ke... Ini foto di tempat timbangan ya. Kayaknya mobil polisinya ganti deh. Gini kali ya. Kanek dikit. Terus bentar setting dulu.
jayanya. Bentar, ini tuh jangan gitu. Nah gini biar terang. Oke, tadi sih bagus ini sih, agak mendung dikit ya. Boleh lah. Kayaknya buat muatan mobil gini nggak perlu deh. Itu ada tulisannya pedestrian bypass service. Kayaknya kalau hijau boleh ngelewatin, nggak perlu berhenti. Kayaknya gitu sih ya. Berarti tadi aku nggak perlu masuk, langsung aja ya. Sudahlah, terlanjur ya. Kenapa ini speed limitnya cuma 45 coba. Nah itu tempat tidurnya sebelah kiri, padahal butuh ini. Buset. Parah sih. Never mind. I'll find a new route. Nah, kalau mau tidur dulu lah. Sini aja. Ampun, aku paksa banget. Langsung jadi sepi. Mungkin aku harus nyebrang ya. Aku nggak tahu sini harusnya boleh nyebrang apa enggak. Oke, kasih sen dulu. Ini mobil, oke. Kayaknya emang nggak boleh deh. Bagaimana lagi ya daripada muter. Habis ngerem berat banget. Ini kanan ke arah Los Angeles. Ini belok kanan. Lah, kenapa ngerem semua coba? Yang hijau juga ngerem dong. Agak enggak jelas. Tujuannya kemana sih? Yuma, ke kota Yuma. Oh, nggak pernah dengar. Oke, ini berarti tinggal bensinnya ini. Yang di depan nanti jauh banget. Oh, bensinnya jauh. Ya, tapi kayaknya bisa sih. Ini tankinya soalnya sudah tak gedein ya, tak upgrade. Jadi isi 200 galon. Oh, enggak tahu 200 galon itu berapa liter ya. Awalnya berapa ya? 125 atau 150 gitu loh. Dikit banget. Jadi lebih sering isi. Sekarang sih enggak terlalu. Soalnya di sini nyari pom bensin agak susah ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering berhenti. Nyarinya susah. Oh, oke, ini batasnya emang 65. Jadi tak lek aja biar enggak mencet gas. Oke, lurus. Ini masih 271 mil lagi. Itu sekitar 400 kiloan kayaknya deh. Sekitar 400 kilometeran ya. Masih menprogres Powell's Trail 26. Ya elah, ada perbaikan lagi. Ada polisinya soalnya. Ih, mobil belakang ngalah nggak sih? Ngalah dong. Kalau nggak ngalah tak gencet ini. Barang bawaannya banyak deh. Oh, gak tau kenapa sih banyak banget itu bikin jalannya. Sebenernya bisa jadi sedikit sih, cuma gak realistis. Di settingnya bisa diganti ya.
ada bisa enggak pakai itu halangan ban. Oke, speednya cuma 40. Ini 40 karena gini kayaknya deh. Bentar. Oh, yang depan itu Obama. Depan pom bensin, cuma nanti aku harus muternya jauh banget. Jangan dulu dah. Oh, bukan mau berhenti yang di situ ya. Ini harusnya ke arah selatan ini. Ntar mepet kanan aja ya. Speed limit 55, oke. Ya, ujung-ujungnya nyatu lagi akhirnya. Jalurnya jadi satu. Speednya cuma 55. Please mind the speed. Ya, tapi ini turunan sih. Nanggung lah yang rem. Biarin aja lah. Biasanya jarang polisi sih di sini. 57. Lokal 57 aja, jangan 55. Terlalu patuh. Kita agak di atas speed aja. Tapi ini lagi nanjak. Gak kuat ini. Malah turun ya speednya. Nah ini bisa naik lagi. Nah ini 57. Oke. 57 aja lah, gak apa-apa. Ya kalau beda tipis nggak ketilang amat sih. Kosong di depan, kosong banget, nggak apa-apa. Ini sudah jam 5:30 pagi. Nanti nyampe nya sekitar jam 10. Oke. Oke, ada yang kecelakaan. Mogok. Mobilnya mogok. Ya, ini ada tempat tidur. Cuma aku sudah tidur, aku butuh pom bensin. Head stop. Iya, tempat tidur itu. Begini. Aku mau masuk. Ini biar jadi kuning ya. Aku bukan mau tidur di sini sih. Biar jadi kuning. Okay, let's find a new route. Wah, ada donat juga. Nah, gini. Aku cuma mau muter doang. Nah, ini agak bingung ini nyebrangnya ini. Enggak mengalah depan. Ah, tuh kan. Agak mepet baru ngalah itu. Ya, aku jadi buntu. Ya sudah. Tunggu. Aku maju dulu. Ah, sudah. Tadi biar jadi kuning gitu doang. Kenapa? Kayaknya aku susah kalau kesini lagi ya. Jalur kecil ya. Gak mesti bakal kesini lagi. Aduh, perempatan depan. Depan kecil ya. Ini juga pagi-pagi. Kenapa di sini? Apa ini pasar? Kok rame di sini padahal masih pagi. Ini jam 6 loh. Masih gelap. Bentar aku dulu. Alah.
deh, cuma bisa tertib. Kayaknya aku aja sih yang tuh. Bisa depan mendahului dong, ikutlah. Enggak tahu ini kenapa pelan banget ini. Oh bagus ya, jadi kalau ada yang mendahului ya dari arah sebaliknya ngerem, jadi biar nggak kecelakaan. Ya elah, aduh. Durel. Sudah. Sudah lewat. Oh, ini kurang 200 mil lagi. Sekitar berapa ya? 350 kilo. Yep. 350 km lagi. Sekitar segituan. Oh, kira ada kota. Pabrik kayaknya sih. Oh, kota dong. Ini ya kota. Sebelah kanannya ini bukit. Saya truk depan ngebut banget. Oke. Speed 57 aja. Makanya enggak pernah lihat polisi kok ya kalau di jalan kecil kayak gini. Ini kayaknya aman sih kalau ngebut. Cuma aku tetap enggak berani kalau ngebut banget. Tiba-tiba ada polisi, minus ini uangku. Mobilnya susah ini. Oh ya bentar, aku mau cek utangku dulu deh. Ya aku tahu kepencet cruise control dong. Mau pencet pause malah pencet X. Oke bentar. Iya bang. Oh masih 82 ya, masih kurang ternyata. Uangku berapa ini? 74. Kurang 8.000 lagi. Tak lunasin. Ini tak lunasin dulu, baru habis itu utang lagi. Utang lagi buat upgrade itu ya, garasi dan hire driver terus splitter. Biar ada pemasukan pasif. Ya jadi ada pemasukan pasif sama. Ada lampu merah. Ya ini apa coba? Tuh ini gelap banget ini. Bentar lah, bentar. Gak enak banget sih. Aku nggak tahu ini karena jaringannya, apa karena grafiknya gitu. Baik aja kali ya. Ini kenapa ada merah? Lah, ultra aja scalingnya gini. Ini kayaknya lebih smooth deh. Oke lah coba ini aja. Mungkin karena grafiknya sih. Nah ini lebih mulus ini. Nah
kayaknya tadi itu sebelumnya ultra tapi kayak plus lagi gitu loh. Padahal itu settingan defaultnya pas aku main awal loh, nggak ada ubah-ubah. Nah ini mulus, oke lah, gini aja lah ya, ini kan sudah ultra. 56, 57, oke. Asihman power strip, oke. Nah ini ke pembanding tuh bisa, ternyata cukup bensinnya. Harusnya masuk sini. Terus gini, ngisi. Matiin dulu. Habis berapa ini? Harganya 5,17 per galon. Aku nggak tahu itu mahal apa murah. Soalnya kan harganya ini beda-beda kan tiap pom. Oke. Habisnya 747 dolar. Mahal ya. Ini gimana lagi? Kayaknya lurus deh. Oh enggak, ke kiri bisa. Lurus itu kalau buat tidur, aku enggak butuh tidur. Ini langsung keluar aja. Sini langsung keluar. Nah ini. Get ready. Kayaknya kosong. Heran bagus katanya ini. Oke, belok kanan. Masih agak bingung dong belokannya di ATS ini. Masih agak kesusahan. Kasih jalan dong. Nah ini depan ada timbangan, kayaknya nggak perlu timbang sih. Nah kan ya bisa bypass, bisa langsung. Kayaknya muatan yang kayak pasir gitu deh yang butuh timbangan, kan bisa aja diambil kan beratnya. Kalau mobil kan ya masa ada yang ngambil. Ini bisa juga kalau ada penyelundupan ya. Oke, 65. Berarti banget depan. Apa belok kiri? Bener banget. Tulisan apa lagi? Drive. Ngebut kan maksudnya, kayak aku ngebut kanan ya soalnya. Wah, bisa di sini ada dua pom bensin langsung dong. Jadi nyarinya susah. Oke, kan ngerem. Turn left. Oke, aman. Lurus bentar. Get ready to turn right. Belok kanan. Turn right. Ih. Kirain depan itu enggak ngerem dong. Parah banget loh. Seriusan loh. Nah, ini langsung bisa sih foto-foto di sini. Di sebelah kiri ada trailer, rumah-rumah trailer.
gini ya. Butuh setting. Ini waktunya. Nah, gelap. Nggak bisa emang cahayanya. Oke lah, ganti ini aja dah. Ya ampun. Ini aja dah. Oke. Walaupun nggak maksimal ya tadi. Bentar, ini speednya gini aja. Ini belok kanan, tinggal dikit lagi ini. Keep right and then turn right. Oke. Hijau, jangan. Right. Ini kayaknya boleh dah. Boleh dong. Nggak ketilang. Boleh ya. Nah, di sini juga bagus sih. Pusat foto-fotonya bagus banget. Di sini aja dah. Gini. Jadi foto-foto dong. Penyetir. Tapi enggak enaknya ini biasanya langsung sepi lagi nih. Oh, enggak. Enggak sepi. Ini ya. Gimana sih bagusnya ini? Bentar. Ya nggak bisa deket banget. Agak repot kan jadinya. Kurang estetik dong. Kayaknya gini dah. Ganti setting waktunya. Bener gini sih tadi. Gini aja. Oke. Bentar, open gallery lah. Kita upload, kayaknya aku pilih yang ini aja deh. World of Truck, aku ganti yang ini karena warna truknya yang lama itu yang biru. Warna yang defaultnya truk ini, aku lupa ini merek apa. Kayak butuh profil. Ganti juga deh. Ini buat foto. Gini. Bukan foto trofi. Profil truk. Ini ganti. Bosan kalau lo sama terus. Oke, sudah, kita gas lagi. Speednya bisa 55. Jadi satu enggak ini? Yep, jadi satu jalurnya. 56. Bos, sampai 65 dong. Lewat gurun lagi, antah berantah. Disini ada berantainya lewat gurun, bukan hutan. Tapi tetap ngeri sih kalau tengah-tengah gurun ya. Apalagi kalau mogok. Aduh, nggak ada apa-apa.
aja. Itu kayak parkiran gitu loh, parkiran trailer atau apa, dan kosong, nggak ada apa-apa. Yang kosongnya jadi kelihatan dong, depannya itu render ke gunung-gunungnya tuh. Tuh. Padahal harusnya itu jauh banget itu. Coba kelihatan dong lagi ke render. Ini apa ini? Tank kah? Oh iya dong, kanteng ya, kayak ya itu kanteng tapi apa, kendaraan buat perang, tapi aku nggak tahu buat apaan itu. Mungkin tadi ada kayak museum kali sebelah kanan, jadi aku nggak ngecek, nggak lihat ke kanan lagi jalannya bisa terus apa enggak. Karena biasanya walaupun di peta nggak ada gambar jalannya ya, tapi biasanya bisa dilewatin, ada yang bisa gitu loh, jalan kayak jalan rahasia jadinya. Beberapa kali udah nemu jalan kayak gitu, nyarinya susah banget. Kebetulan kayak nyari sih, kebetulan dapat. Oke, ini kurang 40 mil lagi, sekitar 60 kiloan. sawah-sawah tapi kayak gersang gitu, enggak ya, enggak gersang sih, ada sungai ya. Oke, speed 55, kelok 57 aja, enggak tahu ini nanam apa ya, belum gede soalnya. Kentang mungkin ya, paling ya. Kalau enggak kentang, jagung kayak gitu. Di ke cuaca kayak gini loh ya, itu bagusnya nanam gitu, kentang, jagung. Ini lahan juga, ini lahannya gede, cuma nggak ada apa-apa. ini kayaknya jagung nggak sih itu, atau kentang atau gandum, entahlah. Oke, ini mau nabrak depan ini. Kayaknya depan 55 dari speednya. Ntar aku salip aja, padahal aku mau belok kiri. Oke, rem. Parah banget sih aku, nyalip terus motong sih, nggak boleh kayak gitu ya. Belok kiri, keran lurus juga nggak bisa. Nah, ada kayak jalan gini itu loh, biasanya bisa dilewatin kayak gini tuh, kan nggak ada pun batasnya kayak depan itu sih. Ntar aku duluan yang lewat, hati-hati ya belakang, jangan sampai kena terkena denda lagi. Oke, tinggal 6 mil lagi. Mana ini? Oh, itu yang di kanan. Hampir sampai kota Yuma. Yuma Discover. Oh, enggak sih. Super State. Please watch the speed. Oke, speed limitnya 40. Kita patuhi 40. Lurus ya, aku pas lurus lampu merah ini amat. Tunggu itu hijau.
arahnya bentar lagi. Mana ini hijaunya ini? Gak ada yang jalan loh, ayolah. Harusnya kalau gak ada yang jalan, lampunya langsung ganti. Ini susah ya ngaturnya itu. Di program dulu. Downtown red light. Ah, jangan ganti merah dong. Keep right and then turn okay. Right. Oh, di sini ada itu ternyata. Turn right. Kok juga di sini. Belok kanan. Jangan nabrak. Oke. Turunan gak usah gas, speednya naik sendiri. Keep right. Kini belok kanan. Duh, speednya cuma 30 di sini bolehnya. Oke. Kayaknya tetap itu deh. Kan yang kiri itu yang kecil itu, yang dua ini yang tengah. Nah, yang depan ini ikutin ini kayaknya. Yang lebih merah yang kanan buat berjalan kaki. Kayaknya gitu. Kayaknya kalau yang gini ikutin depan. Oke, ikutin aja lah. Oke, jadi oke, aman. Belok kanan lagi. Belokannya agak susah ya, karena panjang truknya ini. Belok kiri. And then turn right. Oke. Terus ini masuk kanan. Turn right. Agak maju dulu ya, terus habis itu belok. Semoga ini parkirnya nggak susah. Oke, parkir mundur lah, boleh lah. Tapi kok gini amat, parkir mundur tapi mundurnya itu dimasukin situ loh, ya ampun yang kiri. Ya ampun, itu mah parah banget sih ini. Oke lah, aku harus dari sini. Iya, hampir. Oke. Mungkin kalau susah banget tak skip dah. Ini susah ini. Belakangnya itu harus belok mundur. Ah. Oke. Enggak bisa ya pakai kamera dalam kalau kayak gini. Pakai kamera luar aja susah, apalagi kamera dalam nih. Nah, putar lagi setirnya. Gas, gas. Bentar. Gas lagi. Bentar, gas lagi. Maju dulu. Oke, belokin dulu. Habis itu di gas ya. Jangan gas dulu terus belok. Bisa pas sih, nggak pas banget, cuma masih boleh nggak? Oh ya, yeah. Boleh lah ya. Oke, okay. Mantap.
Retailing. Susah banget memang di Amerika. Oke, level 10. Masih belum. Oke, ini tak naikin buat Zardawas Sprite Bill kali ya. Oh, full aja. Soalnya ini susah banget kalau di sini. Bensinnya ya. Oke, upgrade baru. Bentar. Helm gak butuh. Butuhnya mesin. Abun trailernya. Upgrade-nya gini doang. Buat trailer. Oke lah. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terlebih lagi jangan lupa untuk subscribe channel Yanar Udah. Untuk tanya kelanjutan dari American Truck Simulator. Dan ini bentar. Oh, bisa sih bayar. Oke, bayar aja ya. Kerawang kan 92 rupiah. Yes. Ah, berarti episode penuh bisa utang ini buat beli truk sama upgrade garasi. Ya, gitu aja lah. Oke lah, sekian video dari saya. Sampai jumpa.